Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami ridha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina kami ridha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah kami juga ridha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Pengerusi majlis yang berusaha Tuan Imam, pengerusi masjid, seluruh jawatan kuasa, para pegawai, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Manusia ni ialah makhluk antara yang paling akhir Allah ciptakan. Waktu Allah ciptakan manusia pertama iaitu Nabi Adam alaihi salam di dalam syurga, ketika itu tuan-tuan sekalian, syurga dah ada, neraka sudah ada, arasy dah ada, kursi sudah ada, malaikat sudah ada, langit sudah ada, bumi sudah ada, binatang pun sudah ada, jin, syaitan yang lain semuanya telah lama diciptakan oleh Allah, baru Allah ciptakan manusia. Antara sebab kenapa manusia yang paling akhir, jawapan yang diberikan oleh para ulama ialah seluruh alam ini diciptakan untuk manusia. Kerana manusia adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, saya nak bagi tahu bahawa bumi ini sebelum manusia pertama diciptakan,
bukan bumi, alam ini sudah lama. Usianya telah pun lama. Kemudian turunlah Nabi Adam ke bumi. Beranak pinak. Sampai kepada seorang rasul yang terakhir namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang terakhir ini diutuskan di Mekah, kemudian Nabi bagi tahu kepada kita, ana akhirul anbiya. Aku ini adalah rasul yang terakhir. Fala nabiyya ba'di. Takkan ada nabi, tidak akan ada rasul selepas aku. Umat ini adalah umat yang terakhir, kata Rasulullah, antum akhirul umam. Nabi duduk dengan sahabat, Nabi sebut, Nabi kata, antum akhirul umam, kalian adalah umat yang terakhir. Lepas ni tak ada umat, kerana selepas ini akan berlaku kiamat. Antara benda ataupun berita yang paling besar kepada umat Nabi Muhammad dari sudut sedihnya ialah umat ini akan menyaksikan kiamat, bukan umat lain. Suasana kiamat semua rasul cerita. Semenjak daripada rasul yang pertama Nabi Adam, Nabi Adam sendiri cerita kepada umat dia tentang suasana kiamat. Tetapi kiamat itu tidak berlaku kepada umat Nabi Adam. Sampailah keseluruhan rasul yang bilangannya 313. Rasul itu kesemua menceritakan tentang suasana dan keadaan kiamat yang akan berlaku. Satu benda yang rasul lain tak sebut ialah kalian akan menyaksikan kiamat. Ucapan itu tidak disebutkan oleh rasul-rasul lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyaksikan kiamat adalah berita antara yang terburuk di dalam alam ini. Kerana kiamat hanya disaksikan oleh mereka-mereka yang kafir 100% dan tidak memiliki iman walaupun sebesar sebutir pasir di dalam dirinya. Siapapun nama beliau, di manapun dia tinggal, sekiranya dia melihat kiamat, maka ketahuilah tempatnya pasti dan pasti adalah neraka Jahannam. Kerana kiamat hanya disaksikan oleh manusia yang 100% kafir dan tidak ada sedikit pun iman dalam hati dia, diri dia. Wal'iyadzubillah. Dua. Kemudian Nabi pun datang, Rasulullah pun diutuskan 1400 tahun lebih yang lalu. Kalau nak kira dengan tepat, 1439 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Kalau orang tanya berapa usia umat Nabi Muhammad sehingga malam ni, 1439 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Sebelum tu selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Maka usia umat Nabi Muhammad 1439 campur 13. Itulah usia umat Muhammad. Apabila Nabi ditanyakan oleh sahabat dan juga Jibril sendiri, bilakah kiamat, tahun bila, bulan apa, tarikhnya apa, maka Nabi pun menjawab dengan satu jawapan muktamad. Muhammad penghulu rasul pun tidak tahu, Jibril penghulu dan ketua malaikat pun tidak tahu. Dah selesai. Dalam alam ni yang paling mulia manusia, malaikat. Ketua manusia seluruh alam tak tahu bila kiamat, ketua malaikat seluruh alam tidak tahu bila kiamat. Selesai. Kemudian Jibril tanya, wahai Muhammad, kalau macam tu, dalam keadaan Jibril tahu jawapan dia. Tapi Jibril datang ketika itu untuk mengajar umat Nabi Muhammad tentang urusan kiamat. Wahai Muhammad,
adakah di sana tanda-tanda bahawa kiamat itu dekat? Maka jawab Rasulullah, ya. Maka Nabi pun menyenaraikan tanda-tandanya. Antaranya dalam hadis itu lebih kurang 3 ataupun 4 tanda kecil kiamat. Ulama pun bahas dan cari daripada ratusan ribu hadis Nabi, ratus ribu. Saya tak mampu, tuan-tuan tak mampu. Terlalu banyak. Ulama yang hebat-hebat dahulu, mungkin kita tertanya-tanya, ustaz, hari ini tak ada ke ulama yang hebat macam tu? Nabi sebut yang paling hebat sekali umat aku ni yang hidup pada zaman aku, iaitu sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi sebut begitu. Kemudian 100 kurun kedua, 100 kurun ketiga. 100, 200, 300. 300 tahun pertama ini, selepas kewafatan Rasulullah, disebut pada zaman ni salafus salih. Inilah salafus salih. Mereka-mereka yang mempunyai iman yang paling hebat dan mereka-mereka yang mempunyai keilmuan yang tinggi zaman tu, kebanyakannya. Kemudian semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin tipis imannya, semakin lama semakin tipis imannya. Malam ni kita dengan Rasulullah sudah 1439 tahun, lebih kurang 14 kurun. Jauh, kurun ke-15. Kita dah sampai kurun ke-15. Ulama melihat hadis-hadis ni kerana mereka menghafaz ratusan ribu hadis zaman dulu. Zaman hari ni nak cari yang menghafaz 100 ribu, siapa tuan? Kan? Kan? Yang okeylah, tak payah sebutlah. Entahlah. Kemudian di kalangan ulama yang menghafal ratusan ribu ni, terutamanya tiga kurun terawal ni, ramai. Ramai Imam Ahmad sehingga mencecah 1 juta hadis hafalan. Imam Syafi'i pun sama, Imam Abu Hanifah pun sama, Imam Malik ibn Anas, keempat-empat ni semua ulama hadis besar. Mereka cari hadis Nabi dan mereka melihat, dan puluhan lagi ulama-ulama lain, mereka pun melihat tanda-tanda yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang 1400 tahun. Hak Nabi senara ini, kesemua ini berlaku ada ketika mana Nabi masih hidup, ada ketika mana Nabi setelah pun wafat, dan ada yang berlaku sehinggalah kebelakangan ni. Ini tanda yang banyak ni. Berapa banyak yang dah berlaku? Maka ulama pun sampailah zaman hari ni, belum ada lagi seorang ulama yang menghimpunkan keseluruhan tanda kecil ni dalam sebuah buku. Nah, yang himpun semua sekali duduk dalam sebuah buku masih belum ada. Nah, jadi banyak kitab, dalam kitab sekian diletakkan di sini 20 tanda, 40 tanda, 90 tanda, 60 tanda. Jadi perlu seorang ulama yang orang alim lah, tok guru kan, himpun ke semua ni, letak dalam satu buku, kemudian huraikan makna dan juga huraian hadis-hadis tersebut. Kemudian ulama pun senaraikan tanda-tanda ni, yang paling banyak sekali menghimpunkan lebih kurang 130 tanda-tanda kecil dan juga beberapa tanda-tanda besar. Malam ni kita akan tengok secara lajulah, saya tak tahulah sempat ke tidak 50 ni ya, sempat ke tidak 50 tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Dan semua ni yang dah berlaku, semua ni yang sudah berlaku. Maksudnya tuan-tuan sekalian, 1400 tahun ni tempoh yang lama, tempoh yang panjang, sehingga kan kita akan melihat tanda-tanda yang dihimpunkan oleh para ulama ini hampir lebih daripada 70%, 80% telah pun berlaku dan dilihat oleh umat Islam sepanjang 1400 tahun. Dan para ulama akan sebut yang ni berlaku zaman ini, ini berlaku zaman ini. Apabila selesai ke semua tanda-tanda kecil yang digariskan oleh Rasulullah ini, bila habis semua, kalau habis petang ataupun pagi esok,
kesemua telah berlaku, maka pagi esok jugalah akan keluar tanda besar kiamat yang pertama. Dia bila keluar tanda besar yang pertama, waktu tu manusia dia akan jadi dalam keadaan yang kacau bilau suasana ketika tu. Sebab tanda besar kiamat yang pertama, mengikut majoriti para ulama yang membahaskan hadis akhir zaman, ia adalah Dajjal. Dekat-dekat dengan munculnya Dajjal, ada beberapa hadis yang sangat jelas Nabi sebut suasananya bagaimana. Tapi yang tu bukan tajuk ceramah malam ni. Suasana beberapa bulan ataupun beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal. Yang tu tajuk ceramah. Kan? Tapi malam ni tajuk dia 50 tanda kecil kiamat yang telah berlaku. Hadis yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW ialah tanda nombor satu yang telah berlaku tanda kiamat ialah diutuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diutuskan. Lama lah. Bahawa bumi ini sudah mendekati ajalnya. Apakah tanda-tandanya ya Rasulullah? Aku diutuskan. Bila Nabi diutuskan? 1400 tahun yang lalu. Dah lama dah tanda yang antara yang terawal yang sudah pun yang berlaku bila Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Nabi buat macam ni. Aku dan kiamat diutuskan jaraknya begini, Nabi buat. Ada ulama sebut jarak di antara jari ni dengan jari ni, nak ke sini. Ketinggian ni dengan ketinggian ni. Jari telunjuk dengan jari tengah, kan? Begitu. Itu yang pertama. Kemudian tanda yang kedua yang telah pun berlaku. Tuan-tuan bayang, tanda bila sebut tanda kiamat bermaksud Nabi nak beritahu bahawa kiamat sudah dekat. Bila tanda pertama itu berlaku? Nun 1400 tahun yang lalu. Apabila Nabi sebut dengan jelas aku diutuskan, itulah antara bahawasanya kiamat itu sudah dekat. Iaitu bumi ini akan menghadapi ajalnya. Bumi, langit, gunung ganang, lautan, sungai, para malaikat, bukan bumi, alam ini keseluruhannya. Nah, dan akhirnya kita akan ke satu negeri yang kekal, iaitulah sama ada syurga selama-lamanya ataupun neraka selama-lamanya. Tidak ada negeri yang ketiga. Dua pilihan saja. Kemudian kata Rasulullah dalam satu hadis yang lain, seorang sahabat nama Auf ibn Malik dalam satu peperangan iaitu perang Tabuk, Aus Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Sahabat ni mungkin kita tak pernah dengar, Abdul Rahman ibn Auf lain. Yang ni Auf ibn Malik. Dia datang ke kemah Rasulullah, kemudian dia minta izin. Bila dia bagi salam, minta izin, Nabi pun sebut Auf ibn Malik bitka. Adakah Auf ibn Malik yang duduk di luar kemah? Auf jawab, ana ya Rasulullah, ya saya. Nabi kata masuk. Auf ibn Malik jawab kepada Rasulullah, akulli ya Rasulullah, masuk semua ke? Dia melawak dengan Nabi. Nah, siapa renung hadis ni, dia boleh tengok Rasulullah dengan sahabat ni rapat. Nabi bukannya satu orang yang susah nak berjumpa ataupun yang bila jumpa orang bawah ni nak senyum payah. Bos katakan, nah, presiden Madinah Munawwarah dan sebagainya. Auf ibn Malik kata, masuk semua ke ya Rasulullah? Nabi kata, na'am, kulluka. Ha, masuk semua sekali. Auf ibn Malik masuk, dia pun duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk ada tujuan lain, tapi bila duduk, Nabi kata, ya Auf, u'dud syittan baina yadayya sa'ah. Wahai Auf, kira aku nak sebut 6 tanda di antara kita dan juga kiamat. 6 tanda di antara kita dan juga kiamat. Macam itulah tuan-tuan. Ada tempat Nabi sebut 4.
ada tempat Nabi duduk dengan sahabat lain, Nabi sebut satu. Ada tempat Nabi duduk dengan sahabat lain, Nabi sebut enam tanda-tanda kiamat. Hadis-hadis ni lah yang duduk di banyak kitab ni. Nak kena ada seorang ambil himpun semua sekali. Yang hadis yang bertebaran di kalangan ratus ribu hadis ni kumpul. Duduk di satu tempat. Dalam hadis ni Nabi sebut enam. Cuma saya ambil satu saja untuk jadikan yang kedua. Nabi sebut kepada Auf, wahai Auf, kira enam tanda yang akan berlaku kemudian kiamat. Kemudian kiamat. Maksudnya enam daripada yang ratusan tadilah. Kemudian Nabi pun sebut yang pertama, mauti. Kematian aku. Auf ibn Malik mengalirkan air mata yang laju sampai habis baru disebut satu. Sedih dia bila Nabi sebut kewafatanku. Kemudian baru Nabi sebut yang kedua. Tanda yang kedua ni juga dengan mudahnya semua orang tahu. Berlakulah kewafatan Rasulullah pun 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Nak kira dengan tepat, tadi nak kira umur umat Nabi Muhammad 1439 campur dengan 13. Kalau nak kira jarak daripada malam ni, tahun ni 1439 dengan tahun kewafatan Rasulullah, iaitu pada tahun 11 Hijrah. Tahun ni 1439, Nabi wafat tahun 11. Campur ke tolak 11? Ha, tolak 11. 1439 tolak 11 dapat 1428. 1428 tahun yang lalu Nabi wafat. Ilmu lagi? Tuan-tuan. Cara tuan-tuan nak kira, kan? 1428 tahun yang lalu berlaku lagi satu tanda kiamat yang kecil, iaitu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, tiga. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Terbelah ni simbolik ke terbelah betul? Jawab para ulama, terbelah betul. Tak ada khilaf. Bulan mana ustaz? Bulan yang dilukis ke bulan yang bulan itu yang kita tengok di langit tu? Jawab para ulama, tak ada khilaf, bulan yang di langit itu, yang tu yang terbelah. Kisahnya ialah ketika Nabi hidup, ini tanda ni berlaku waktu Nabi masih hidup, orang Quraisy mencabar Nabi dengan pelbagai cabaran. Antara yang mereka cabar ialah satu hari pemimpin-pemimpin Quraisy, menteri-menteri Quraisy di Mekah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau kamu boleh belah bulan yang sedang mengambang itu, dia petunjuk bulan tu, kami beriman dengan kamu. Nabi tengok bulan tu. Nabi kata, izinkan aku beberapa masa. Nabi masuk, Nabi bermunajat dengan Allah. Ya Allah, pemimpin-pemimpin Quraisy minta, ya Allah, supaya bulan itu terbelah dua. Apakah kau mengizinkan, ya Allah, untuk bulan ini terbelah dua? Allah wahyukan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sekalipun terbelah dua, mereka takkan beriman. Ya Allah, izinkan bulan itu dibelah dua dengan kekuasaanmu. Nabi minta juga. Allah izinkan. Nabi pun bagi tahu, adakah kalian akan beriman sekiranya bulan itu yang di atas tu terbelah dua? Mereka kata, ya. Hak ni yang besar-besar ni, Abu Jahal apa semua ni. Nabi SAW pun masuk bermunajat kepada Allah. Allah arahkan bulan itu. Bulan yang kita tengok sampai malam ni, bulan itulah. Dia pun terbahagi kepada dua dan kemudian bulan itu pun turun. Dalam hadis yang sahih, separuh daripada bulan yang terbelah itu duduk di atas bukit Abi Qubais dan separuh lagi berada di atas bukit Qu'ayqi'an, sehingga semua penduduk Mekah menyaksikan bulan itu. Bukan Mekah saja, penduduk Madinah pun menyaksikan keadaan itu. Bukan penduduk Mekah dan Madinah, disebutkan dalam riwayat-riwayat lain sekitar itu, bahkan kesemuanya menyaksikan bulan yang terbelah itu.
Bila turun bulan tu, sampailah ke bawah, duduk di atas bukit Abi Qubais dan Qu'ayqi'an. Siapa yang pernah ke umrah ataupun akan ke umrah, ingat kisah ni. Tanya mutawif nanti, mana satu bukit Abi Qubais. Boleh duduk dekat Kaabah tu, boleh tengok. Kan? Daripada situ boleh nampak mana satu bukit Qu'ayqi'an. Di atas dua bukit itulah pernah berlaku terbelahnya bulan, mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah keseluruhan penduduk Mekah dan sekitar, orang-orang yang sekitar tanah semenanjung tanah Arab menyaksikan bulan itu terbelah dua kerana doa dan munajat Nabi yang ketika itu muncul di kota Mekah. Akhirnya Abu Jahal kata, saharat saharana Muhammad, Muhammad telah menyihir kita. Dia kata sihir pula. Tak percaya juga. Sihir. Kemudian akhirnya bulan itu pun naik kembali dan mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu yang ke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Berakhirnya generasi sahabat. Nabi sebutkan dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabat aku juga amanah kepada umat aku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, apabila seluruh umat aku telah pun pergi, telah pun wafat, akan terjadi kepada umat aku perkara-perkara yang dijanjikan kepada mereka. Antara tanda-tanda bahawa kiamat sudah hampir, sahabat sudah habis, meninggal keseluruhan sahabat. Lama dah sahabat wafat. Sahabat wafat ni lama dah. Bilangan sahabat lebih kurang 140,000 orang. Nah, lebih kurang 140,000 orang. Sebab sahabat ialah mereka yang melihat Rasulullah secara bertentang mata, hidup pada zaman itu, dan mereka Islam. Syarat untuk dapat gelaran sahabat. Pada haji wada yang Nabi kerjakan di akhir hayat Nabi, Nabi berkhutbah di Arafah di hadapan lebih kurang 100,000 orang Islam. 100,000 tuan, ini baru 1,000, lebih kurang lah. Nah, ini baru 1,000. Nabi berkhutbah yang khutbah hajjatil wada' tu, khutbah hajjatil wada' di Arafah di hadapan lebih kurang 100,000 orang Islam. Bila sebut 100,000 orang Islam, kesemuanya adalah sahabat. Kesemuanya melihat Rasulullah Islam dan hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemua yang pernah menyaksikan Rasulullah wafat. Dan sahabat yang paling akhir, ni maklumat lah, sahabat yang paling akhir hidup adalah Abu Tufail Amir ibn Wasil, Wasilah. Abu Tufail Amir ibn Wasilah, dan dia wafat pada tahun 100 atau 101 atau 107 atau 110. Banyaklah pendapat di kalangan para para ulama, 100, 102, 107 atau 110. Ha, tu pendapat. Dan kita malam ni 1439. Sahabat yang terakhir wafat pada tahun lebih kurang 100 Hijrah. Ha, anda boleh tengok kan jarak dia. Ha, jarak kita ni dengan dengan pemergian keseluruhan sahabat daripada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah generasi terbaik umat Nabi Muhammad. Nah, kaedah dia, semakin jauh dengan zaman Rasulullah, maka semakin hilang jumlah iman dalam hati umat Nabi Muhammad. Sehinggalah dekat dengan kiamat. Selepas Nabi Isa dah wafat, Ya'juj Ma'juj pun dah dibunuh, Dajjal pun dah mati, akan berlaku tanda-tanda kiamat besar yang lain tu, yang berbaki matahari, keluar dukhan, asap, binatang yang boleh bercakap, yang akan cop pada muka orang sama ada mukmin ataupun kafir. Waktu itu akan berbaki hanya manusia-manusia yang semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, yang berzina di tengah-tengah jalan raya sampai tak tahu malu dah, dan sehinggakan orang ketika itu menyebutkan Allah, Allah. Dan apabila anak cucu mereka bertanya, apakah itu Allah?
dia akan jawab, si ayah, si atuk tu akan jawab, kami pun tak tahu, kami pun hanya mendengar atuk dan nenek moyang kami menyebutkan perkataan itu. Yang ini kaedah, tuan-tuan. Semakin jauh dengan zaman Rasulullah, makin nipis dan semakin hilang jumlah iman tersebut. Tanda kelima yang disebutkan oleh Rasulullah untuk kalian melihat bahawa kiamat itu semakin dekat ialah Baitul Maqdis ditawan ataupun dibuka dan diperintah oleh umat Islam. Yang ini pun dah dua kali berlaku. Sepanjang 1400 tahun ini sudah dua kali berlaku. Nabi wafat tahun 11, Baitul Maqdis ditawan pada tahun 16 Hijrah pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Nah, hebat zaman Sayyidina Umar, Baitul Maqdis ditawan. Ketika Nabi hidup dan menjadi Perdana Menteri Madinah, Baitul Maqdis di bawah kerajaan Rom. Orang-orang Kristian, nah, orang Kristian di bawah kerajaan, di kerajaan Rom. Nabi kata satu hari Baitul Maqdis itu akan ditawan oleh umat Islam. Sayyidina Umar gerakkan bala tentera dan akhirnya menawan Baitul Maqdis. Umar menawan Baitul Maqdis, yang tu satu lagi tajuk ceramah yang panjang. Entah no? Perbahasan dia sangat menarik, bagaimana berlaku penawanan Baitul Maqdis. Kemudian selepas tu Baitul Maqdis jatuh balik ke tangan musuh. Dan pada kurun ketujuh, nah, pada kurun ketujuh, iaitu pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kurun ke-6 tahun 583 Hijrah. Malam ni 1439, kurun ke-15, satu kurun 100 tahun. Ini ilmu ni, cara tuan-tuan nak kira. Satu kurun 100 tahun, dua kurun 200 tahun, 1439 tahun Hijrah, bermaksud 15 kurun. Nah, sebab 1400 tahun 14 kurun, dia bila lebih 1 tahun 1401 dia dah masuk kurun ke-15, macam tu. Bila kita sebut Baitul Maqdis ditawan kali kedua pada tahun 583 Hijriah, maksudnya ditawan Baitul Maqdis pada kurun ke-6. Nah, itu cara kira jarak, tuan. Jadi pada kurun ke-6 sekali lagi Baitul Maqdis ditawan oleh orang Islam, diperintah oleh orang Islam. Itu ialah kali terakhir Baitul Maqdis ditawan oleh orang Islam, dan berbaki lagi sekali Baitul Maqdis akan ditawan. Bila Nabi sebut Baitul Maqdis akan berada di bawah pimpinan dan pemerintahan orang Islam, itu adalah tanda kiamat. Kata para ulama, tanda itu telah pun berlaku. Kalau kata para ulama, memang berlaku, tuan, dah dua kali dah berlaku. Bila Nabi kata, bila kamu lihat Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Islam, ketahuilah itu antara dekatnya tanda, dan itu antara tanda dekatnya kiamat, dan benda itu telah pun berlaku. Dan tanda yang terakhir, bukan tanda yang terakhir. Seronok tuan-tuan, habis awal. No. Saya lagi seronok kan. Kali terakhir orang Islam akan tawan Baitul Maqdis ialah pada zaman pemerintahan Sayyidina Isa bin Ibn Maryam, kan? Ataupun pada zaman Imam Mahdi, ya. Itu kali yang ketiga dan belum berlaku. Nah, bukan bermaksud tanda kiamat yang kelima ini masih belum berlaku, bukan maksud begitu. Tanda kiamat kelima yang kita sedang bahaskan malam ni, walaupun bukan ikut turutan, dia telah berlaku dan akan berlaku lagi. Tanda kiamat ni ada yang telah berlaku dan akan berlaku. Tuan-tuan, ada sifat tanda kiamat kecil ni telah berlaku 1000 tahun yang lalu dan akan berlaku lagi, belum habis. Berlaku, dia berlaku lagi, dia berlaku lagi. Saya sebut antara yang berulang-ulang berlaku, antaranya pembukaan Baitul Maqdis. Kemudian tanda yang keenam ialah kematian. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata mautanun ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Kalian akan melihat satu kematian yang berbentuk penyakit sehingga ramai yang akan mati ketika itu. Maka waktu itu pada tahun 18 Hijrah, juga pada pemerintahan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, berlaku satu jenis penyakit berjangkit. Bermula di satu tempat yang bernama Amwas, iaitu penyakit itu nama dia Ta'un Amwas. Amwas ni nama kampung di Palestin. Penyakit ni berjangkit, kena mati.
Kan, Ta'un Amwas, saya pun tak tahu spesifik dia perubatan moden sebut apa, saya pun duk cari tengokkan apa nama moden dia. Tetapi penyakit ni dia berjangkit dan mati. Dia mati. Zaman tu dah ada ubat kan. Tuan jangan ingat zaman tu sebab tak ada hospital Serdang kot Ustaz. Hospital besar Kuala Lumpur. Tuan-tuan sekian, antara yang terawal yang menerokai dan mempelopori perubatan ni antaranya yang hidup pada zaman dahululah, apa, Ibnu Sina dan sebagainya, ramai yang menjumpai vaksin, yang jumpa bakteria yang memperkenalkan bedah zaman dulu, entah bukan zaman ni kan, bukan zaman ni, sejak dahulu lagi. Jadi penyakit ini dia berjangkit dan mati, sehinggakan ramai yang kena disebutkan di akhir tahun itu seramai 25,000 yang mati. Tuan-tuan, 25,000 sekali dalam beberapa bulan tu, sehinggakan tidak terlepas juga sahabat-sahabat yang besar, kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang kanan, antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, semua orang kenal kan, dia juga antara yang wafat disebabkan penyakit ni yang disebutkan oleh Rasulullah ni. No, jadi bila kita belajar tanda-tanda kecil kiamat ni, antara berbelas-belas hikmah dan pengajaran dia, kenapa kita pelajari dan terokai tajuk ni, ialah untuk kita melihat kebenaran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sebut itu, yang ni belum berlaku. Ha? Cuma Nabi sebut awal kepada para sahabat bahawa ia akan berlaku. Ha? Jadi 25,000 yang wafat di kalangan umat Islam ketika itu di Syam, ha? Palestin, di Syria, dia berjangkit sampai ke Syria. Amwas ni nama tempat di Palestin. Palestin tepi Syria. Nah, saya belajar di Damsyik, di Dimash, Syria. Alhamdulillah. Nah, sempat ngaji di sana. Palestin sebelah, selepas tu Syria. Nah, selepas tu Syria. Penyakit tu datang sampai ke Syria. Waktu tu ramai para sahabat di Syria. Abu Ubaidah bin Jarrah, Shurahbil ibn Hasanah, Miqdad ibn Azwar, Muaz ibn Jabal, Fadl ibn Abbas, ini sahabat yang kanan-kanan ni, ramai lagi sahabat-sahabat yang wafat dan mati syahid disebabkan Ta'un Amwas ni. Nah, Ta'un Amwas ni, dan akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab tulis surat kepada Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, sahabat juga, bawa umat Islam ni naik ke bukit-bukit, ke tempat tinggi, sebab penyakit ni dia tak naik ke tempat tinggi. Saya pun baca tengok kan kisah tu, kenapa pula kan. Dan memang itu yang berlaku. Amr ibn al-As dia bawa penduduk-penduduk di tempat penyakit ni merebak naik ke tempat tinggi, dan akhirnya berakhir penyakit tersebut. Sayyidina Umar ni satu orang di kalangan umat Nabi Muhammad yang paling banyak mendapat ilham daripada Allah secara direct, bukan wahyu tapi ilham. Entah nak, boleh ceramah 2 jam ilham yang diperolehi oleh Sayyidina Umar sepanjang hidup dia. Dia nampak orang turun bukit daripada jauh, dia nampak orang, dia tengok je daripada jauh. Dia beritahu ke orang sebelah, dia kata, laki ni aku rasa dia kebumikan ayah dia yang meninggal di sana tadi baru dia turun. Subhanallah, sampai macam tu dia punya ilham dia tu. Turun laki-laki ni, orang pun tanya, kamu daripada mana? Aku kebumikan ayahku tadi. Ilham Sayyidina Umar. No? Dia pernah berkhutbah, Sayyidina Umar bin Khattab ni, dia pernah berkhutbah. Waktu khutbah tu dia sebut, ya sariyatul jabal al jabal. Tengah-tengah khutbah tu dia selit satu ayat, tak masuk, bukan ayat khutbah. Dia panggil nama orang, wahai sariyah, naik bukit, naik bukit. Kemudian dia sambung khutbah dia. Habis khutbah, dia pun turun. Orang pun tanya, wahai Amirul Mukminin, tadi waktu duk khutbah elok-elok, sebut satu ayat, lepas tu sambung balik khutbah. Sayyidina Umar kata, aku melihat pasukan yang kita hantar untuk berperang sedang dikepung, dan aku melihat daripada atas mimbar, dan aku melihat sekiranya mereka melarikan diri ke atas bukit, mereka akan selamat. Maka ketika itulah aku menyebutkan perkataan tu. Balik pasukan tu, waktu tengah berperang, mereka berkata, kami mendengar suara Umar menyebut, wahai sariyah, naik bukit, naik bukit. Semua hadis sahih. Sayyidina Umar ni umat Nabi Muhammad yang paling banyak mendapat ilham Allah Azza wa Jalla. Jadi
Banyak lagi lah tuan, sebab tu dia sebut 2 jam kalau kisah ilham dia saja, yang kesemuanya hadis sahih hebat Sayyidina Umar ni. Sebab tu bila dia tulis surat kepada Amr bin Al-As, dia kata bawa semua naik ke atas bukit, penyakit taun tu takkan naik ke bukit kan. Kita pun tak tahu macam mana dia punya proses dia tu, tapi dibawa naik ke bukit dan penyakit tu pun selesai kan, habis selesai penyakit tu, taun amwas. Dan penyakit itulah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang akan berlaku pada umat Islam. Kemudian yang ketujuh. Baik. Tak apa. Kita berhenti azan. Bismillah. Allahu Akbar. Sampai bismillahirrahmanirrahim pada tanda kecil kiamat yang telah pun berlaku, yang ketujuh, iaitulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya muncul fitnah ataupun ujian-ujian besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dan dihuraikan oleh para ulama fitnah-fitnah yang banyak yang dikelilingi oleh umat Nabi Muhammad pada zaman ini, seperti sudah biasanya orang meninggalkan solat, sudah biasa umat Nabi Muhammad itu mengambil riba, sudah biasa umat Nabi Muhammad itu tidak menutup aurat, sudah biasa umat Nabi Muhammad itu untuk mendapati arak di mana-mana, sudah biasa umat Nabi Muhammad itu untuk mendapati tempat berjudi di mana-mana. Entah, inilah fitnah. Kesemua ni dosa-dosa besar. 10 dosa yang paling besar, tuan-tuan boleh tengok benda-benda ni jadi biasa di kalangan umat Nabi Muhammad. Dan sudah biasa zina di kalangan umat Nabi Muhammad. Begitulah kasratul fitan, banyaknya fitnah, ujian-ujian besar yang mengelilingi kehidupan umat Nabi Muhammad, dan fitnah-fitnah itu menjadi biasa kepada mereka. Tuan-tuan,
kemuncak kepada fitnah ini ialah yang paling besar semenjak Allah menciptakan alam ini ialah munculnya bapa fitnah dunia yang bernama Dajjal. Sehinggakan beberapa hari sebelum munculnya bapa fitnah terbesar alam ini yang dikhawatiri dan digusari oleh seluruh rasul. Dajjal ni tuan. Digusari oleh seluruh rasul, yang mana berita buruk ini akan dihadapi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuncaknya ialah apabila fitnah ini datang sebelum ataupun beberapa hari sebelum Dajjal muncul, dia seperti malam yang gelap gelita sehinggakan orang-orang beriman juga tidak dapat dan susah untuk melakukan ibadah dan kebaikan pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi selalu pesan, Nabi kata badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Buatlah banyak benda baik, perbanyakkanlah ibadah sebelum kalian menempuh satu zaman, satu fasa dalam kehidupan umat aku ketika kemuncak fitnah. Kalian nak berzikir pun tak boleh, kalian nak solat pun tak boleh kerana gelapnya zaman fitnah ketika itu. Tuan-tuan, akan mai zaman tu akan datang. Sekarang ni dia datang, dia punya bibit-bibit kepada kemunculan fitnah besar tersebut. Manusia susah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Mula menjadi susah. Walaupun alhamdulillah kita boleh solat, kita boleh baca Quran, kita boleh bersedekah, tetapi bibit-bibit itu sudah mula kelihatan. Jadi Nabi sebut badiru, bersegeralah melakukan ibadah-ibadah, bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum kalian dilitupi oleh fitnah yang gelap. Sampai ketika itu keseluruhan alam ni, satu bumi ni, termasuk orang-orang yang beriman, tak boleh nak buat melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelapan ni jarang disebutkan, tapi dia juga apa ni, tanda kiamat yang kecil. Apa tuan-tuan? La yusikunna an yusabba alaikumus syarr. Yusakunna, sudah sangat hampir, kata Rasulullah, kalian akan ditimpa kejahatan daripada langit. Sehinggakan kejahatan itu dilakukan oleh orang yang duduk jauh di pedalaman. Kejahatan tu kena kepada orang duduk jauh di pedalaman. Nabi sebut fayafi, jauh di pedalaman. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, apakah itu fayafi? Wahai Rasulullah, Nabi pun jawab, al-ardul qafru, iaitulah di jauh di pedalaman. Berlalu 1400 tahun yang lalu, Nabi sebut hadis ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam huraian para ulama ni, dah 1400 tahun. Ulama-ulama dahulu tak jumpa untuk sebutkan hadis ni, kejahatan daripada langit ni kejahatan yang macam mana. Sehinggalah pada zaman hari ini disebutkan, apabila sampai tanda kiamat ni, tuan-tuan, ulama-ulama pada zaman moden ini, 100 tahun ini ataupun 50 tahun ini, ulama-ulama yang membincangkan tentang tanda-tanda kiamat yang berlaku di akhir zaman, mereka menyebutkan kejahatan daripada langit itu ialah apa yang dipancarkan oleh satelit-satelit yang berada di angkasa lepas sana, lebih 13,000 yang saluran-saluran yang dipancarkan daripada atas sana. Betapa bilion manusia yang rosak melalui pancaran-pancaran ni, tuan-tuan, dipancarkan ke handphone, maka bolehlah daripada handphone ni melayari internet, yang rosak dan lara dengan gamenya, yang rosak dan lara dengan muziknya, yang rosak dan lara dengan filemnya, kemudian yang dipancarkan ke TV, yang kemudian yang dipancarkan ke, tuan-tuan nampak. Itulah antara yang ulama hari ni, bila baca hadis ni, kan, beberapa orang ulama yang mengkaji hadis-hadis akhir zaman seperti
Dr. Omar Abdul Kafi, Dr. Ali Jum'ah sendiri, Dr. Abdullah Al-Munajjid, Dr. ni, mereka-mereka yang mendalami tentang kajian akhir zaman, bila membaca hadis ni, kejahatan daripada langit itu disebutkan oleh mereka atau disebutkan oleh para ulama ni, yang dipancarkan ni melalui satelit dan sebagainya ni, no, melalui radio yang dipancarkan ke dalam TV, yang dipancarkan ke dalam handphone dan sebagainya, itulah antara yang diijtihadkan oleh para ulama bila membahaskan tentang hadis Nabi sebut la yushakunna an yusabba alaikum syarr minas sama, dekat sudah kata Rasulullah akan ditimpakan kepada kalian banyak kejahatan-kejahatan daripada langit. Subhanallah, ha? Bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut benda ni, ya, Nabi sebut ni yang daripada langit ni, ulama hari ni hurai. Ulama hari ni kata kemungkinan kepada perkara ni, ha? yang satelit dan sebagainya ni, dan Nabi sebut waktu tu orang-orang yang tinggal di pedalaman yang susah pun akan terkena dengan fitnah ni. Tuan-tuan tengok, hari ni orang kampung pasang tak benda ni, tuan-tuan? It's true apa semua ni lah, kan? Semua tu daripada pancaran satelit tu lah, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dia pancar daripada mana, kan? Pancaran satelit tu lah. Nah, nah, sehingga kan orang kampung pun semua di kampung-kampung sebagainya pasang benda ni, sehingga kan waktu saya belajar dulu, saya beberapa kali pergi ke padang pasir, tuan-tuan. Oh. Saya pernah bermalam di padang pasir. Dia ada buat rumah tetamu kecil. Kemudian bila sampai waktu malam, dah habis kita makan apa semua, semua orang rumah tu keluar sebab rumah tu kecil. Saya pun tertanya-tanya, kan, di mana mereka akan tidur, kan? Saya pun perhati. Akhirnya saya buka tingkap. Di tengah padang pasir yang luas tu, dia susun macam gundi. Ini sini panggil apa? Gundi beras yang besar. Guni, ya? Ha, guni tu yang warna koko, yang tapi yang sangat besar. Dia susun di atas padang pasir tu ikut bilangan penduduk, ikut bilangan apa dia? Bilangan orang rumah tu, bilangan penghuni di rumah tersebut. Kalau penghuni rumah tu 6 orang, maka 6 lah, mak, ayah, anak 4 orang. Disusun di luar, di atas padang pasir tu. Maksudnya masih ada lagi badui-badui yang berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat. Bila di satu tempat ada banyak air, dia berpindah ke sana. Sebab padang pasir yang luas, yang ribu kilometer, puluh ribu kilometer tu, tuan, dia tak ada geran. Dia tak ada geran. Dia hidup di sini, dia hidup di sini, masih berpindah randah. Ha? Dalam keadaan berpindah randah tu, satelit ada. Satelit. Dia bukan besar piring ISRO, tuan. Dia 5 kali piring ISRO tu. 5 kali. No? Dan siaran dia bukan 36. Bukan 72 siaran. Siaran dia paling banyak saya tengok mencecah 800. Dan piring dia 2 kali meja ni. Ha, dihadapkan ke langit, tuan. Dihadapkan ke langit, 800 siaran. Yang paling banyak sekali. Paling jauh sekali di Thailand. Siaran Thailand. Semua 20 siaran Thailand ada di situ. Siaran Thailand. Boleh tengok. Kan? Itulah kejahatan yang ada ke langit. Yang Nabi kata, sehinggakan yang di pedalaman juga akan terkena kejahatan itu. Subhanallah. Ini hadis ni. Kan? Jadi para ulama hari ini kata, itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah barangkali. Ha? Kemungkinan itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Dan benda itu telah berlaku. Kemudian. Kemudian Nabi pernah sebut bahawasanya dalam satu hadis yang ke-9. Tanda kecil kiamat yang ke-9. Yang Nabi sebut ketika Nabi hidup dan tanda itu belum berlaku. Nabi kata, akan berlaku nanti peperangan besar di antara dua kumpulan Islam. Fi'atan azimatan. Akan berlaku peperangan besar dan seruan mereka satu. Seruan mereka satu. Ada banyak lagi hadis lain yang menceritakan tentang hadis ni. Banyak lagi lah Nabi sebut sekian-sekian macam-macam. Dan perang itu kata para ulama ialah perang Siffin. Ha? Perang Siffin yang berlaku pada tahun 37 Hijriah. Ha, 37 pada zaman siapa, orang tuan? Ha? Nabi wafat 11, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun sampai 13,
Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman. 37 ni pada zaman Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Berlaku perselisihan pendapat. Yang ni pun tajuk ceramah, peperangan Siffin 2 jam. Kenapa dia berlaku? Tuan-tuan, nah, panglima kumpulan yang pertama Sayyidina Ali, sahabat Nabi, menantu Nabi, penulis wahyu, sepupu Rasulullah, ahli keluarga Rasulullah, dan panglima peperangan itu, panglima yang kedua, pihak yang satu lagi ialah Muawiyah ibn Abi Sufyan, juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang ni memang mungkin tuan-tuan banyak persoalan lagi. Kenapa pula kan? Tak pernah dengar ni. Benda ni sahih dan dia memang berlaku. Peperangan yang dahsyat melibatkan lebih daripada 260 ribu orang. 260 ribu orang. Yang menariknya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tahun 37 tu sahabat Nabi masih lagi berjumlah ratusan ribu. Sahabat Nabi 100 ribu. Tetapi yang menyertai peperangan itu tidak sampai 10 orang. Hak lain semua ambil pendekatan berkecuali. Mereka tak sanggup, nah, tak sanggup untuk mengangkat pedang lah, mengangkat pedang tuan. Islam semua Islam waktu tu. Mati pun ramai. Di pihak Sayyidina Ali syahid 25 ribu. Di pihak Sayyidina Muawiyah meninggal syahid 45 ribu, no? 45 ribu. Jadi antara sahabat kanan yang terlibat dalam perang tu adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah mufti sahabat dia ni digelar sebagai antara bukan dia yang paling alim, antara mufti sahabat. Dia kata dia menyertai peperangan itu kerana diarahkan oleh ayahnya Amr bin Al-As yang berada di pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Akan tetapi dia tidak membunuh seorang pun di dalam peperangan itu. Dia tak boleh nak angkat pedang dia. Tuan-tuan, perang tu walaupun melibat antara Islam dan Islam, tetapi para sahabat tidak melibatkan diri kecuali beberapa orang sahabat sahaja, antaranya Abdullah ibn Abbas, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum. Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang pendek, satu hadis yang pendek Nabi sebut kepada Sayyidina Ammar waktu Nabi hidup. Sayyidina Ammar masih hidup. Wai hakaya Ammar, jaga-jaga wahai Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah, kamu akan dibunuh oleh sebuah kumpulan pelampau dan mereka itu Islam. Maka ulama pun tengok Sayyidina Ammar duduk dengan siapa. Sayyidina Ammar duduk dengan pasukan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Daripada situlah para ulama sebut kan dalam ijtihad mereka bahawa yang benar itu di sebelah pihak Sayyidina Ali. Jadi sahabat berijtihad. Ada yang benar dan ada yang salah dalam ijtihad mereka. Dan peperangan itu telah pun berlaku pada tahun 37 Hijriah. Perang yang sangat besar. Dan kemudian selesai. Dan tajuk itu kata para ulama tak sesuai untuk diberitahukan kepada semua orang Islam yang lain supaya tidak berlaku salah faham. Tidak berlaku salah faham pada orang-orang yang tidak ada asas ilmu agama kan. Kemudian rentetan daripada peristiwa Siffin itu, peperangan Siffin nama dia, peperangan Siffin, keluarlah satu lagi tanda kecil kiamat yang telah pun berlaku, iaitulah munculnya satu kumpulan Khawarij. Satu kumpulan Khawarij, iaitu mereka yang asalnya bersama dengan Sayyidina Ali dalam perang tadi. Bila pasukan Sayyidina Muawiyah melalui Amr bin Al-As, sahabat juga bersama dengan Muawiyah, minta untuk berdamai, maka Sayyidina Muawiyah pun menghantar seorang wakil untuk berurusan. Sayyidina Ali juga menghantar seorang wakil. Maka kumpulan ni yang tak ada ilmu ni tapi kuat ibadah, tak ada ilmu, kurang ilmu, salah faham banyak dengan Quran dan hadis, tak fahamlah, maksudnya kurang kefahaman, menyokong Sayyidina Ali, mereka kuat beribadah. Akhirnya mereka salah tafsir. Mereka kata
Ali, Sayyidina Ali membelakangkan Quran. Dia tidak menggunakan Al-Quran untuk berhukum dengan, dan dia menghantar wakil untuk berbincang dengan pasukan Muawiyah. Maka kumpulan yang tak ada ilmu ini, Nabi sebut kumpulan ini akan berlaku, akan keluar kumpulan ini. Sufahaul Ahlam, Ahdathul Asnan, muda, kumpulan yang muda, banyak ibadah Nabi sebut, tetapi banyak tidak faham tentang isi kandungan Quran dan hadis. Akhirnya mereka pun protes keluar daripada pasukan Ali bin Abi Talib. Maka mereka dinamakan oleh para ulama khawarij, daripada perkataan kharajah ataupun khuruj, keluar. Itulah cara ringkas daripada kisah dia, memang panjang lah tuan-tuan. Kisah dia panjang. Kemudian yang ke-11. Sekejap ya tuan-tuan, lagi 15 minit insya-Allah. Lagi 15 minit kita berhenti. Yang ke-11, tanda kecil yang disebutkan oleh Rasulullah ialah, kata Rasulullah dalam satu hadis, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah keluar salasuna kadzaban akhiruhum al-a'warul kadzab. 30 dajjal-dajjal kecil berakhir dengan ketua kepada semua dajjal, iaitulah yang bermata satu. Dajjal itulah, mata dia dua juga tapi buta sebelah, dia tak nampak, dia melihat dengan mata kan, dengan satu sebelah mata sahaja dia melihat. Nabi kata yang seperti dia ini, yang penipu besar ini, ada lebih kurang 30. Antara yang pernah keluar claim bahawa diri dia adalah nabi palsu, seramai 30 orang ni, antaranya selepas kewafatan Rasulullah keluar Musailamatul Kadzdzab. Bahkan tuan-tuan sekalian, yang ni tak masyhur, waktu Nabi hidup ada keluar satu orang nama dia Al-Aswadul Ansi di Yaman. Di Yaman dalam masa 3 bulan hampir keseluruhan Yaman ikut dia, nabi palsu. Nabi palsu di Yaman. Waktu tu Nabi masih hidup. Akhirnya Nabi pun hantar surah, hantar wakil untuk memerangi Nabi palsu ni. Akhirnya dia mati, dibunuh. Dia dibunuh, Al-Aswadul Ansi ni. Asalnya dia Islam, kemudian dia murtad dan dia mengaku kata dia Nabi. Murtad-murtad jadi Nabi, kan? Al-Aswadul Ansi. Itu satu, yang 30 yang Nabi sebut tu. Yang kedua yang juga masyhur, yang pengikut ratus-ratus ribu ni, puluh ribu, mencecah ratus ribu ni, ialah Musailamatul Kadzab. Ini selepas Nabi wafat. Dia dekat semenanjung tanah Arab juga, Bani Hanifah. Lepas Nabi wafat dia mengaku dia Nabi. Dan betapa ramainya yang menyokong dia, sehinggakan bila dia bentuk angkatan tentera, 40 ribu tentera dia. Waktu tu yang jadi khalifah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Hebat Abu Bakar ni, hebatlah. Menarik kalau ceramah tentang kehebatan pemerintahan Abu Bakar, sangat menarik. Ketika itu Abu Bakar terpaksa buat satu keputusan yang sahabat lain tak nampak. Apa tuan-tuan? Memerangi mereka. Macam mana nak perang orang Islam sendiri ni, kan? Tapi dia murtad lah. Musailamatul Kadzab ni dikira sebagai murtad. Dan Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu buat satu keputusan yang berat, iaitu mesti perang sebab mereka murtad. Akhirnya dia pun keluarkan sahabat-sahabat yang hebat lah, antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal yang masuk Islam, panglima yang hebat. Dan ketika itu untuk menghadapi pasukan yang besar. Dan akhirnya Musailamah ni dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy ibn Harb. Wahsy dulu dalam perang Uhud dia bunuh Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi. Panjanglah cerita dia, saya tak memasuklah malam ni. Jadi yang tu antara yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan berlaku. Dan zaman sampailah pada zaman hari ini tuan-tuan, 1400 tahun lebih daripada 30 orang yang mengaku menjadi Nabi, laki-laki dan perempuan. Rupanya bila tengok hadis daripada Sayyidina Huzaifah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dan Imam Al-Bazzar, dan hadis ni sahih. Dalam satu hadis lain, bila Nabi sebut 30 penipu ni yang mengaku kata Nabi ni, Nabi-Nabi palsu ni, antaranya ada wanita. Disebutkan oleh Rasulullah arba'un niswah, minhum arba'un niswatin,
Di kalangan mereka ada 4 orang wanita. Dalam sejarah umat Islam, 1400 tahun sejarah umat Islam, ada wanita yang mengaku jadi rasul dan ada yang mengikut dia. Saya tak mau perincikan di sini, dia jadi terlalu panjang. Antara yang terakhir, bukan yang terakhirlah, antara yang paling masyhur yang mengaku jadi nabi ini ialah di India. Di India, iaitu Mirza Ghulam Ahmad, yang pengikut dia ada sampai hari ini di Malaysia. Di mana? Pening lah. Kan? Mirza Ghulam Ahmad ni sampai hari ni. Nah, sampai hari ni dia punya pengikut dia. Bahaya. Dia ni dia mengaku rasul dan pengikut dia mencecah ratusan ribu. Dia mendakwa bahawa dia menerima wahyu. Dan ulama-ulama India, tuan-tuan, di India orang Islam ramai. Melebihi seluruh penduduk Malaysia. Lebih kurang 60 juta orang Islam di India. Ramai. Dan bilangan ulama mereka sangatlah ramai. Bukan ulama-ulama biasa, ulama-ulama yang hebat, yang bertaraf antarabangsa, yang bertaraf dunia. Nah, ulama-ulama India yang mengarang kitab-kitab Arab setebal-tebal ni seperti ulama Arab. Di India sampai hari ni, sampai 2018. India ni negara yang ada ulama dan orang Islam yang begitu ramai. Jadi ulama-ulama bangkit ketika itu lawan dengan dia, terutamanya Sheikh Sanaullah. Nama ulama tu Sheikh Sanaullah yang paling keras berlawan dengan ni. Dan Mirza Ghulam ni dia kata dia mencabar Syekh Sanaullah ni, kalau siapa yang menipu dia pula dengan penuh keyakinan kata dia tu nabi, kan? Dia cabar Syekh Sanaullah ni, kalau aku ni betul maka kamu akan mati dulu. Ataupun dia sebut siapa yang menipu dia akan mati dahulu dengan kematian yang tak elok. Kurang daripada setahun, Mirza Ghulam Ahmad ni dia kena satu penyakit yang menyebabkan dia tak boleh bergerak dan mulut dia tak boleh bertutur dengan baik. Akhirnya dia mati. Tu nabi-nabi palsu yang disebutkan oleh Rasulullah seramai 30 orang. Kata para ulama, bilangan 30 tu dah lebih dah. Macam mana pula? Maka ulama pun jawab dengan permasalahan ni. Nabi sebut 30, ini dah lebih, jawab para ulama, yang besar. Yang besar, yang ada pengikut, yang ada negeri, yang ada pengaruh yang besar, yang tu akan ada 30 orang. Kemudian, yang ke-12. Kata Rasulullah, kalian akan melihat sebelum berlaku kiamat, orang Islam akan menjalani satu fasa di mana satu orang perempuan, dia boleh bermusafir dengan jarak yang sangat jauh. Nabi sebut daripada Mekah menuju ke Hairah. Ribu kilometer dia boleh bermusafir seorang diri. Hari ni orang mumpang boleh tak musafir? Tuan? Mampu tak musafir sejauh itu? Mampu? Sampai? 9 jam perjalanan dengan kapal terbang. 10 jam, 12 jam, 17 jam, 21 jam pun orang mumpang hari ni boleh bermusafir dan sampai. Nabi sebut ni nak bayang, kata dulu orang mumpang tak nak musafir di padang pasir, takkan boleh. Jarak yang Nabi sebut tu, Makkah ke Hairah di Iraq tu takkan dan takkan pernah berlaku zaman itu. Satu orang perempuan nak bermusafir seorang. Nabi sebut, kalian akan melihat dalam kehidupan umat aku adakah sampai satu masa orang perempuan wanita di kalangan umat aku boleh bermusafir ribuan kilometer tu. Nabi tak sebut ribu kilometer, Nabi kata jarak yang jauh itu. Hari ini kita tengok sabda itu benar dan tanda kiamat itu telah pun berlaku. Hari ini umat Nabi Muhammad, wanita muslimah ke tak Islam ke, mereka boleh bermusafir puluhan ribu kilometer dengan kapal terbang tadi dan sampai ke tempat dia. Kemudian yang ke-13. Yang ke-13, keluarnya api daripada Hijaz. Yang ni pun telah pun berlaku. Hijaz ni dekat Mekah, Madinah, Hijaz, tuan-tuan. Mekah, Madinah, Taif, itulah Hijaz. Ardul Hijaz. Dalam kitab-kitab lama, bila sebut Hijaz, merujuk pada Mekah, Madinah, Taif. Nabi sebut, satu hari akan keluar api yang besar daripada Hijaz, sehingga akan api itu menerangi tengkuk-tengkuk unta yang berada di Busra. Busra ni Syria. Bukan Basrah, dia ada dua. Basrah Iraq, Busra Syam, Syria. Saya pernah sampai ke situ lebih 5 kali waktu belajar dulu ni. Sebab situ dekat saja dengan tempat belajar kami di Mashkan. Nah, situ juga ada kubur Al-Imam An-Nawawi. Dan Busra juga pernah menjadi pusat pemerintahan Rom sedunia.
sampai hari ini ada kolosium terbesar dunia di Busra. Kolosium yang tuan-tuan tengok dalam filem Rom tu kan, yang tempat berlawan tu. Dia punya tempat, dia punya tempat duduk tu masih elok sampai sampai hari ini. Batu dah tu, batu apa tahu, masih lagi elok sampai hari ini. Nah, berapa ribu tahun dah usia batu tersebut, nah, tempat duduk tadi ni. Nabi kata satu hari akan keluar api yang besar. Maka kata para ulama, antaranya Imam Ibn Kathir, antaranya Imam Abu Syamah, imam ataupun ulama-ulama yang hidup dan melihat suasana itu dalam buku mereka-mereka karang pada malam hari Rabu 3 Jamadil Akhir tahun 654 Hijriah, kami melihat api yang sangat besar yang muncul berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah di satu tempat yang bernama Harrah. Tuan-tuan, Madinah ni tuan-tuan, saya cerita sikit ya kepada tuan-tuan. Madinah ini pada zaman Rasulullah, Madinah Munawwarah dikelilingi oleh hutan tebal. Hutan tebal ni tuan-tuan jangan bayang hutan yang tuan-tuan boleh masuk macam tu. Hutan tebal yang sehinggakan sukar untuk orang masuk ke dalam. Punya tebal hutan tu. Dan hutan tebal yang ada di Madinah pada zaman Rasulullah ketika itu sehinggakan ada binatang-binatang seperti gajah, seperti kijang, seperti harimau dan lain-lain. Hak ni boleh tengok keadaan muka buntuk muka bumi Madinah pada zaman Rasulullah. Sebab itu pada peperangan Khandaq. Khandaq yang Nabi korek parit gergasi itu. Siapa yang pergi umrah Masjid Tujuh? Masjid Tujuh tu 6 adalah kem orang Islam. Kem orang Islam 1 2 3 4 5 6 kena tanya mutawif. Mutawif kena tahu maklumat tu baru dia boleh cerita. Ada 6 kem umat Islam dalam perang Khandaq, yang ketujuh itu barulah masjid yang dibina oleh kerajaan hari ini. Maka dinamakan masjid kawasan tu Masjid Tujuh. Masjid Tujuh tu merujuk kepada 6 bekas tapak. 6 bekas kem ketika peperangan Khandaq, Nabi dikepung oleh 3 tentera bersekutu, Bani Ghatafan, Yahudi dan juga Quraisy Mekah. Kena kepung, 10,000 kepung Madinah, Nabi buat parit gergasi. Parit gergasi tu kalau jatuh tak boleh naik dah. Ketika tu Nabi dan para sahabat 3,000 orang, mereka korek parit tu dengan peralatan tradisional. Dengan peralatan, bukan peralatan, tak ada peho-peho, apa dia sini panggil apa tau, peho. Hak cari makan tu, orang kata panggil cari makan. Dia macam tu kan, ha, peho tu. Dalam dia tuan-tuan lebih kurang 10 hasta, lebarnya 10 hasta, panjang parit gergasi tu lebih kurang 2 kilometer. No? Kalau tuan-tuan pergi dengan mutawif yang berpengalaman, dia boleh tunjuk tempat tu. Dia boleh tunjuk mana ke mana apa semua kan. Mutawif kena belajar lah benda tu. Kan? Baru dia boleh cerita tempat tu kan. Kenapa Nabi hanya mengarahkan sahabat untuk korek parit gergasi tu 2 kilometer saja, sedangkan Madinah boleh masuk semua arah? Jawapan dia ialah kerana selain daripada arah utara, parit tu arah utara Madinah, selain daripada arah utara, kesemuanya ialah sama ada hutan ataupun gunung yang tinggi, yang ketiga ataupun tanah yang berapi. Dia panggil burkan, lava tu. Lava yang gunung berapi lah. Lava yang gunung berapi dia panggil burkan. Jadi orang tak boleh berjalan di atas dia kerana sangat panas. Pada tahun 654 Hijriah, sekali lagi Bukit Al-Malsa tu dia memuntahkan lava dia dan menghasilkan api yang hidup. Api tu marak ke atas selama beberapa bulan. Api yang marak berdekatan Madinah itulah yang menjulang ke atas yang sangat tinggi di kawasan Harrah tadi. Api itulah yang pernah disebutkan oleh Rasulullah, Narun min Ardil Hijaz. Kalian akan melihat antara tanda kiamat, api besar ini akan keluar daripada Hijaz, dan kata para ulama tanda itu telah pun berlaku. Kemudian yang ke-14. No, kalau yang ke-50 sampai ke-12 lah tuan-tuan. Ha, ini baru 14. Nah, macam mana dekat tu je tuan-tuan. Nah, jadilah. Yang ke-14 Nabi sebutkan bahawa antara tanda kiamat
dekatnya dengan kiamat, kalian akan melihat bahawa umat Islam ini akan diperangi oleh kabilah Turk. Turk ni bukan Turki. Turk ini Nabi pun sebut sifat kabilah ini ialah sirarul a'yun, mata sepek. Selamat dah orang Melayu. Mata sepek dalam alam ni China, Jepun, Taiwan, kan? Ha. Korea, mata sepek. Humurul wujuh, muka mereka kemerah-merahan. Zalfal unuf, hidung mereka pendek. Ha, dia kena ita juga sifat kita. No? Ka'anna wujuhahumul mijanul mutarraqah. Seakan-akan wajah mereka itu seperti perisai, iaitu bulat. Nah, iaitu bulat. Semua sifat ini disebutkan oleh para ulama merujuk kepada orang-orang Mongol Tatar yang menyerang orang Islam pada tahun 656 Hijriah, sehingga menyebabkan sebuah sungai di Iraq ketika itu keseluruhannya bertukar menjadi warna hitam disebabkan betapa banyaknya buku-buku yang dikarang oleh sarjana-sarjana Islam ketika itu yang dilemparkan ke dalam sungai tersebut. Tu zaman kegemilangan Islam, tuan-tuan. Tak ada ilmu kecuali dikarang oleh orang Islam, ulama Islam, termasuk ilmu muzik sekalipun. Tu hak not-not, hak bulat-bulat, tuan-tuan, yang tu ulama Islam yang reka tu, bukan orang-orang kafir. No? Semua fizik, kimia, bio, mat, geografi, astronomi, semuanya dipelopori oleh ulama-ulama Islam. No? Datang pasukan ni, mereka serang orang Islam habis-habisan, dan kata para ulama sifat-sifat yang ni disebut mata sepet dan hidung penyek apa tadi kan, dan wajah mereka bulat itu merujuk kepada peperangan hak Mongol Tatar. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ada puluhan juta orang Islam di kalangan mereka, masuk Islam. Ha? Dia mai serang orang Islam, dia tawan kampung-kampung apa semua ni, dia bunuh begitu banyak buku sahaja sehingga menghitamkan sungai ketika itu. Lemak-lemak yang kahang. Tuan bayang betapa banyak buku yang hilang ketika itu. Akhirnya bila dia duduk dengan orang Islam, dia pula masuk Islam. Ini hebat orang Islam zaman tu. Dia duduk di kampung, dia duduk, ulama dakwah mereka, orang Islam dakwah mereka, mereka masuk Islam dan balik ke Mongol dengan membawa Islam. Subhanallah. Ulama dulu. Saya pernah duduk di asrama lah, di waktu belajar di Syria dulu. Dalam asrama kami itu saya rasa lebih daripada 60 warga negara. Sangatlah banyak. Alhamdulillah, pengalaman yang sangat menarik. No? Daripada Eropah, Perancis, Jerman, seluruh Eropah. Kemudian daripada seluruh Afrika, Juzul Qamar lah. Macam-macam, berbelas-belas negara. Dan antaranya daripada Mongol ni, memang muka dia tu macam jam. Kan? Dia putih dia, dia jadi merah. Putih dia merah. Kemudian muka dia bulat. Memang muka dia kebulat-bulatan. Kan? Bulat mata sepek tu biasa kan. Saya pun tengok, kita membaca hadis tengok. Kan? Yang ni yang disebutkan oleh Rasulullah yang berlaku satu ketika dulu. Okay, saya rasa sekadar itu dulu insyaAllah. Untuk malam ni. Moga kita mendapat akhtibar daripada apa yang saya sampaikan. Sangat menambahkan iman kita, bila tanda-tanda ni disebutkan oleh Rasulullah dan kita tengok satu persatu tanda-tanda sebut berlaku, selain daripada untuk menambahkan iman kita tentang kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah, dia juga membuatkan kita begitu yakin dengan agama yang disebarkan dan disampaikan oleh Nabi SAW. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri, sekadar itu dulu insyaAllah. Kita nak bina masjid di Akademi Al-Habibul Mustafa. Malam ni tabung yang tuan-tuan tengok tu untuk masjid akademi. Dan masjid tu juga insyaAllah untuk buat semayang Jumaat. Jadi masjid yang ada niat-niat itikaf kan, bagiannya untuk solat Jumaat qariah situ. InsyaAllah saya akan usahakan. Dan sekarang dah naik tiang.
piling lamara, ground bawah, kemudian sekarang sudah naik tiang dan masih memerlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama untuk kutipan untuk masjid lah. Yang kedua, kita nak bangunkan juga beberapa bangunan lain di akademi itu kompleks yang lengkap. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mencari pewakaf bulanan. Bukan selama-lamanya, tetapi sehingga 12 bulan. Sebulan sekali wakaf masuk dalam akaun sekolah. Kan? Sebulan masuk dalam akaun sekolah. Sebulan sekali masuk dalam akaun sekolah. Siapa yang berminat untuk menjadi pasukan pewakaf Akademi Al-Habibul Mustafa, boleh tulis nama di luar sana. Tulis nama, jumpa saudara Zarifi dan tulis nombor telefon. Kita masukkan dalam grup WhatsApp nama tu, pewakaf-pewakaf tu, dan dalam tu akan kita masukkan gambar tentang progres pembangunan, kemudian nombor akaun untuk masukkan duit bulanan ikut kemampuan tuan-tuan. Nah, ikut kemampuan tuan-tuan. Siapa yang belum ada komitmen dengan mana-mana tempat, ayuh bersama dengan kami. InsyaAllah tahun depan selesai. Tahun depan insyaAllah selesai pembangunan tersebut. Jadi boleh bagi nama dan nombor di belakang lah untuk bersama kami insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Manfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfa'kanlah ilmu yang telah Kau curahkan kepada kami pada malam ini. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina ya Allah. Tambahkanlah kepada kami ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.